Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kunci dulu mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah yarham walidain. Kalia G2017 transmisinya manual. Nah, untuk harga kreditnya berapa nih, Bang? DP-nya berapa, Bang? Cicilannya berapa? Tenang, nanti kita bahas ya. Nah, Sarya Mobilindo tepatnya di Jalan Pendidikan Rawakolong, Gunung Sindur, Bogor ya. Untuk hari Jumatnya kita libur. Dan saya ingatkan lagi ya, per periode 3 bulan terakhir ini ya, di Syariah Mobilindo memberikan hadiah buat kalian. Sebuah undian umroh gratis ya buat kalian. Mudah-mudahan siapa nanti pemenangnya yang akan diundi di awal Juli lewat YouTube live streaming ya. Mudah-mudahan kalian berkesempatan mendapatkan undian umroh gratis. Bisa ibadah ke Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Oke, siap teman-teman. Yuk, jangan lama-lama kita langsung bahas ini mobil Kalia G2017 sis. Transmisinya manual. Oke, untuk facelift-nya seperti ini. Oke ya, kalian bisa lihat facelift-nya seperti ini, grill-nya seperti ini, logonya burung Garuda ya, teman-teman. Oke. Untuk masalah pajak gimana nih, tenang, bulan Mei. Ya, bulan Mei. Kok udah lewat nih, Bang? Gampang, kalian terima beres yang penting, tenang aja. Terima panjang udah kayak tol Jagorawi, iya enggak? Oke. Pajak wilayah Bogor, ganjil. Oke, yuk. Langsung merapat lagi ke... Nih, grillnya seperti ini ya. Dia dilapisi dengan list krum-kruman. Nih, masih bening ya. Kalian bisa ngaca deh. Nah, untuk lampunya gimana nih? Siap. Lampu ini masih menggunakan halogen ya. Belum LED. Kalian nanti bisa upgrade sendiri. Belum kusam, belum retak, masih rapi. Ketokannya juga masih jreng banget bodinya. Kaleng breng. Wow, kalau ini nah ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nih, oke, siap. Nih, grillnya, list krum-krumannya tuh. Wow, dia udah pakai begini nih. Wah, udah bergaya dah nih mobil, oke ya. Fog lamp-nya berfungsi, fog lamp-nya ya. Nih, dia. Ini dilapisi juga dengan krum-kruman, list krum-kruman ya. Untuk silennya juga nih, mohon maaf. Untuk nat-natanya juga dia masih rapi loh. Belum ada yang renggang. Warnanya menarik, merah. Merah merona deh ya. Nih, oke ya. Nat-natnya juga masih rapi. Nah, emblemnya ini di sini ya. Masih nempel nih ya, dual VVT-i. Nih dia teman-teman ya. Oke, langsung kita mulai lagi dari mirror. Nih dia mirrornya ya. Oke, dan untuk sennya dia masih nempel di mirror ya. Udah nggak ada lagi nempel di body. Dan ini mirrornya sedikit pecah nih teman-teman nih. Kalian bisa lihat nih. Ini pecah sedikit ya, gampang sih itu. Tinggal nanti kita perbaiki, dikedepin juga beres. Siap. Kita pindah ke bagian ban. Oke, bannya gondrong banget nih teman-teman. Wow, merek bannya Hankook. Oke, sedikit promosi, nggak masalah. Dan untuk velgnya juga racing nih ya. Racing, 4 baut roda, siap. Mobil ini penggerak roda belakang atau roda depan nih, Bang? Penggerak roda belakang. Oke, nih, bodi masih kaleng breng. Oke, siap. Lampunya kurang lebih juga berapa persen gelapnya ya? 60 deh, kayaknya 60% juga. Oke, nih udah ada talang airnya nih ya, teman-teman ya. Nih, ada talang airnya dan spoilernya, apa namanya? Dan wipernya juga berfungsi. Nanti kita tes. Yuk, kita coba buka nih. Nih dia nih. Karetnya juga masih utuh ya. Masih rapi. Nih, untuk silennya juga. Belum pernah kejedot. Nggak keriting. Oke. Yap. Kita tutup. Coba. Suaranya masih oke. Sekali lagi. Masih oke. Ketok lagi, Bang. Oke. Kayak gimana suaranya nih? Dengerin sendiri. Ada yang cacat nggak? Nih. Ada cacatnya nih, lihat sini kalian nih. Nah, ini ada sedikit baretan ya. Nah, ini gampang, tinggal dikedepin, diobrolin juga beres. Kalian resep sama mobil ini, datang aja silaturahmi, obrolin, nego sedikit. Cakep nggak? Enak di sini. Nih, kalian bisa lihat juga nih. Karetnya juga masih rapi ya di bagian pintu belakang. Belum, silennya juga masih rapi, belum ada yang dempulan. Intinya ini belum keriting ya, belum pernah kejedot ataupun dijedot. Nah, kalau kepala saya jangan dijedotin, nah sakit. Siap. Tutupan pintu juga masih enak. Nah, pengisian BBM ada di sebelah sisi kiri. Oke, untuk rodanya nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, untuk rodanya juga tebel nih ya. Mereknya bukan Hankook. Mereknya apa nih? Oh, Hankook juga. Oke, siap. Racing. 4 baut roda. Nah, terus bagian nih, natanya juga masih rapi nih ya. Nah, natanya juga masih rapi. Terus lagi geser ke bagian belakang. Sedikit meler nih hidung saya karena lagi flu, teman-teman.
Nggak ada yang kusam juga nih lampu juga ya, lampu belakang ya. Nah, untuk lampunya gimana nih? Pakai halogen. Nah, ini sedikit retak nih teman-teman nih, kalian lihat nih. Sedikit retak, gampang. Retaknya juga nggak akan air ada masuk nih. Siap, emblem dari Astra nih. Masih nempel di sini ya. Nggak ada yang berkurang satupun. Oke, rada munduran nih kameramen. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir nih ya. Nih, 2 titik sensor parkir. Apakah mobil ini sudah dikasih tombol sensor parkirnya? Nanti kita lihat ya sama pemakai yang punya ini awal. Gimana, sudah di upgrade menjadi aktif belum nih sensornya? Nanti kita lihat deh. Nah, untuk wipernya juga dia berfungsi. Karetnya masih tebel ya. Dan list krum-kruman putihnya masih utuh juga. Nih, seperti ini ya emblemnya nih. Nih, Calya tipe G. Siap. Nih, lampunya juga belum ada yang kusam. Masih utuh sama. Belum ada spoilernya. Lampu antenanya udah di belakang nih, teman-teman nih. Nih, kalian atur sendiri deh nanti bagaimana. Oke, lampunya kacanya gelap nih. Terus pindah lagi sebelah sini nih, yuk kita puterin. Ada yang cacat nggak? Nah, nih rada mendekat dikit nih. Ini ada yang baret. Nih dia ya, ada yang baret. Pindah lagi ke atas. Ada lagi. Masih oke. Sini-sini nih, ada nih. Oke, ada ya. Saya mewakilin kalian nih. Kalian bisa koreksi sendiri. Resep sama mobil ini, datang aja bicarain. Ban juga gondrong, teman-teman ya. Nih, untuk bannya juga gondrong. Oke, nih. Kita buka pintu bagian belakang. Siap. Karet-karetnya juga masih oke nih ya. Karetnya masih oke. Kuncinya mana itu? Oke, karetnya masih oke ya. Nih dia, karetnya masih oke. Dan sealnya juga masih rapi nih teman-teman ya. Belum ada yang keriting. Artinya belum pernah kesenggol. Dalamannya seperti apa? Kalian cek. Kalian koreksi. Mobil ini belum dilengkapi dengan sarung jok. Oke, geser lagi ke pintu bagian depan. Yang rada halus bro. Kita geser ke bagian depan nih. Oke, kita buka. Wow, masih mantap dorongan pintunya juga ya. Masih empuk. Oke, kita lihat karetnya di bagian depan ya. Nih, karetnya juga masih rapi. Belum ada yang sobek. Dan untuk sealnya juga masih rapi. Yuk, kita langsung coba rasain mesinnya seperti apa. Nih, kuncinya seperti ini ya. Kuncinya seperti ini. Udah dilengkapi dengan dompetnya nih. Kita langsung masukin. Kita coba start. Jangan begitu start langsung disetar ya. Masukin kuncinya. Tahan dulu. Ini mobil manual. Dan ini juga tanpa injek gas, tanpa injek rem. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala. Langsung greng. Oke. Langsung kita mulai dari dalamnya dulu nih. Teman-teman sini, rada mendekat. Ini tuas untuk lampu ya. Kalian cek. Set. Nih, tuas untuk lampu. Nyala tuh. Lampu. Dan di sini ada uliran. Nih ya. Di sini ada uliran. Ini untuk fog lamp nih teman-teman. Nih, untuk fog lampnya di sini nih ya. Ini untuk fog lamp, kalian bisa nyalain di sini fog lampnya ya. Di sini. Oke, siap. Kita matiin dulu lampunya. Dan ini klaksonnya gimana? Bunyi klaksonnya. Oke, seperti semula ya. Dan di sini AC-nya bagaimana nih? Kita nyalain AC-nya dulu nih. Siap. AC kisi-kisinya juga berfungsi ya. Gak ada yang kendala nih. Masih berfungsi semuanya, tutup masih berfungsi. Radionya seperti ini ya, tipnya ya. Terus mobil ini juga udah nih dilengkapi dengan USB nih, USB colokan buat kalian ngecas. Di sini juga ada AUX-nya. Nah, ini untuk tombol hajat ya, teman-teman, tombol hajatnya. Untuk AC-nya nih seperti ini ya, masih biasa, ini mobilnya manual. Oke, sistemnya bagaimana nih, sistem bawahnya? Oke. Nah, ini pedal gas, ini pedal rem, dan ini pedal koplingnya, teman-teman ya. Siap. Dan untuk handbrake-nya ada di sini ya, teman-teman nih. Oh, nih bagian lacinya. Oke tuh, bisa buat taruh ya uang receh ataupun apa ya, bekas. Nah, di sini ada lighternya nih, teman-teman. Nih, lighternya di sini ya, bisa nyolok buat casasan, bisa nih buat charger. Nah, di sini buat naruh kartu tol, e-money ya. Kita lihat dalamannya. Wow, mobil ini masih ada buku servisnya nih, teman-teman nih. Ini dia buku servisnya dari Toyota. Nah, pasti ada sertifikatnya juga. Oh, di dalamnya juga ada remote-nya ya, teman-teman ya. Oke, siap nih seperti ini. Ya, sarung joknya oke ya. Nah, ini rada kena apa ini? Mungkin kena parfum kali ya. Gampang sih, itu tinggal dibersihin. Dan mobil ini udah double blower. Tapi ini angin ya, bukan AC ya. Double blower-nya angin, bukan AC. Tuh, lihat bagian belakang. Oke ya. Oh, mantap. Mobil 3 baris ya. Siap, yuk kita coba cek lampunya berfungsi atau enggak.
Siap, untuk lampunya kalian udah siap? 1, 2, 3. Waduh, lampunya berfungsi semuanya ya. Fog lampnya nyala teman-teman. Klaksonnya bunyi. Siap, kita coba tes ya. Wipernya berfungsi atau enggak? 1, 2, 3, cus. Wow, wipernya juga berfungsi. Siap, karetnya juga masih tebel ya teman-teman. Nah, itu dia. Langsung kita buka kap mesinnya. Habis kita buka kap mesinnya, nah kita nanti bahas simulasi harga dan kreditnya. Oke, kita buka dulu kapnya. Mesinnya nggak apa-apa, biarin nyala. Jadi kalian tahu nanti berisik apa enggak, seperti apa ya. Nah, seperti ini mesinnya teman-teman nih. Seperti ini mesinnya. Mesinnya kering. Waduh, apronya nih kalian lihat nih. Kalian lihat nih apronya, aduh lempeng amat ya. Baut-bautnya belum ada yang geser dan juga masih servis record nih ya. 50.000 km selama 4 tahun. Gratis biaya jasa servis dari Toyota. Nih, kalian lihat. Kalian koreksi sendiri deh. Oke, kering ya, nggak ada yang rembes. Dan mobil ini udah dilengkapi dengan peredam. Siap. Mesin udah ya, kelistrikan udah, semuanya berfungsi. Ya, terus kita tutup. Oh, udah. Nah, jangan diin begini, nanti penyok, sayang. Bener nggak? Oke, langsung kita buka harganya ya. Calya G2017 transmisinya manual. Hah, untuk jarak tempuhnya baru 64.000, teman-teman ya. Ah, oke, pajaknya bulan Mei 2022. Wilayah Bogor. Nah, yang nyari plat daerah Bogor nih ada. Tadi yang nyari daerah Tangerang juga ada. Oke. Untuk harganya berapa nih, Bang? Oke, siap. Saya buka harganya. Cukup 126 masih bisa nego, teman-teman ya. 126 masih bisa nego. Datang aja ke Salyah Mobilindo. Alamatnya di mana, Bang? Jalan Pendidikan Rawakolong, Jalan Pendidikan Rawakolong Gunung Sindur, Bogor. Khususnya di hari Jumat libur ya, teman-teman ya. Siap, untuk DP-nya berapa nih? Nah, untuk DP-nya cukup 15 juta aja, teman-teman ya. Murah banget pokoknya deh, yang punya duit. Oke, siap. Angsurannya berapa nih, Bang? Angsurannya kurang lebih sekitar 2,9 juta kali 5 tahun. Siap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Saya akhiri, bila hitam itu alidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.